Ustaz sebagai tidak pernah berpisah kan? Dari satu aspek lah. Jadi itulah apa yang mengusulkan. Apapun Sabah, minggu depan kita akan beri pengumuman yang rapi dan kesudahan yang memang baik untuk semua pihak. Kemelut yang melanda antara Persatuan Badminton Malaysia BAM dengan pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia dianggap selesai selepas kedua-dua pihak menemui jalan penyelesaian yang akan diumumkan minggu depan. Timbalan Presiden 2 BAM merangkap pengerusi jawatankuasa undang-undang BAM, Datuk Seri Jahabuddin Muhammad Yunus ketika ditemui berkata, pertemuan dengan Zijia dibuat selepas pemain ranking ketujuh dunia itu mengemukakan surat rayuan pada 24 Januari. Beliau kata selepas bertemu Zijia di Akademi Badminton Malaysia. Jahabuddin berkata BAM tidak pernah berbusuh dengan Zijia tetapi hanya mengambil keputusan untuk tidak mendaftarkannya menyertai kejohanan antarabangsa berdasarkan peraturan yang ada dalam badan induk itu. Resolve this entire matter, and as you also know, BAM is very consistent with both two issues. One is upholding national interest at the same time, not stopping the players from going pro. Now today's meeting was very positive. I think we found a way forward for both DZGR and also BAM. And the only thing left for us now is to put forward the matter